Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan, dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah satu tahun saya bekerja di keluarga ini, dan banyak kisah yang muncul setiap perjalanan saya. Paling gue dijemputnya telat lagi. San, si Bu Arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Bapak tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik, San. Aku sedih banget sama Mama sama Papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargain seperti begini. Rizky-nya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan, kek? Makan apa, kek? Pergi kemana, kek? Kalau si Adik punya pacar baru, San. Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu? Duh. Kok ini belum dibenerin? Jalan, San. Baik, Pak. Tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Pak Iksan, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telpon suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat Adik. Loh, kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir.